Profil Yulip, TKW asal Indonesia yang dapat warisan 1 rupiah miliar dari aktor Taiwan. Seorang tenaga kerja wanita, TKW asal Indonesia bernama Yuli menjadi sorotan publik setelah mendapat warisan sebesar 1 miliar rupiah dari aktor ternama Taiwan. Yuli bekerja di Taiwan sebagai perawat pribadi Chen Sung Yang, aktor papan atas di negara tersebut, selama 7 tahun. Sebelum meninggal dunia pada Jumat, tanggal 17 Desember tahun 2021, dalam usia 80 tahun, Chen Sung Yang mewariskan 2 juta dolar Taiwan atau sekira 1 miliar rupiah kepada Yuli. Chen Sung Yang pun pernah mengungkapkan bahwa dia telah menghadiahi Yuli berupa perhiasan emas senilai 1,2 juta dolar Taiwan atau sekira 620 juta rupiah. Chen Sung Yang hidup seorang diri di usia senjanya dan hanya Yuli yang merawat dan mengurus kebutuhan hariannya selama 7 tahun terakhir. Sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021, Chen Sung Yang sangat dekat dengan Yuli dan menyayanginya seperti anak sendiri. Bahkan, Yuli diminta untuk memanggilnya dengan sebutan Bapak. "Saya memintanya untuk memanggil saya Abah, Bapak," ujarnya. Sebagai bentuk terima kasih atas ketelatenan dan kesabaran Yuli saat merawatnya, Chen Sung Yang menghadiahi Yuli beberapa benda berharga, seperti kalung, gelang, dan lainnya. "Saya akan memberikan apapun yang dia inginkan, selama saya bisa melakukannya, meskipun tidak banyak," kata Chen Sung Yang. Chen Sung Yang juga mewariskan uang sebesar 2 juta dolar Taiwan atau sekira 1 miliar rupiah untuk Yuli. "Aba akan mati nanti, aku akan memberimu sejumlah uang," ungkapnya. Yuli berencana menggunakan uang warisan dari Chen Sung Yang untuk membeli tanah dan memulai usaha di kampung halamannya bersama anak dan suaminya.